Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Slimut seputar lirik musik dan tutorial. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat musik dangdut di FL Studio Mobile di HP Android teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman wajib subscribe channel ini untuk mendapatkan semua tutorial tentang aplikasi FL Studio Mobile, khususnya untuk membuat musik IDM, remix, dangdut, koplo, dan jenis-jenis genre musik lainnya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, ini dia teman-teman. Saya memiliki sampel dari musiknya Nisa Sabian, Aisyah Istri Rasulullah. Nah, sebelumnya kita cek temponya ya teman-teman. Sebelum memulai kita harus mengecek temponya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bass. Nah, oke, ini kita kebetulan leadnya memang sama, jadi saya copy dan pastekan saja filenya di sini. Setelah itu kita masuk ke direct wave lagi, kita ambil suara. Di sini saya menggunakan keyboard grand piano untuk rhythm pianonya, saya menggunakan piano. Nah, seperti ini lipnya. Oke, kita ratakan dulu supaya bisa temponya sesuai. Nah, setelah itu teman-teman masuk lagi ke direct wave dan memilih orkestral, karena setiap musik yang itu pasti ada orkestralnya, dan mencari musik orkestral berjenis orkestral. Seperti ini suaranya teman-teman. Oke, kita rapikan dulu.
Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi kita coba langsung aja masuk ke drum. Nah, di sini teman-teman wajib memiliki sampel untuk membuat drum yang sudah di-download dari sampel-sampel yang ada di internet atau di YouTube-YouTube yang di-share oleh teman-teman kita. Nah, ini saya sudah download file-file WAV-nya. Kita masukkan saja filenya melalui gendang dan memilih load sample. Main sample dan masuk ke drum set. Saya menggunakan Kempul Dude. Ini kebetulan saya menggunakan sample Kuplu ya teman-teman. Thank you.